Sebelumnya banjir bandang dan tanah longsor menimbun puluhan rumah warga Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat. 10 orang dilaporkan hilang akibat kejadian itu. Banjir bandang menerjang Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Tingginya banjir yang datang bersama lumpur memasuki rumah warga. Diduga banjir bandang terjadi karena hujan deras 3 hari berturut-turut. Tak hanya banjir bandang, hujan deras juga membuat tebing longsor. Sedikitnya 25 rumah rusak parah tertimbun tanah. Tercatat 10 orang hilang akibat kejadian ini. Pencarian yang dilakukan petugas tim SAR terkendala material lumpur setebal 10 meter. Evakuasi, kemudian pencarian korban dengan melibatkan beberapa elemen, termasuk kami dari Polres Cimahi menurunkan anjing pelacak untuk membantu mendeteksi pencarian korban. Sebanyak 225 jiwa dievakuasi ke Gor Desa Cibenda akibat rumah mereka tak bisa ditinggali. Sementara 2 orang dievakuasi ke rumah sakit karena luka-luka dan harus mendapat perawatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.